Selamat datang di Bamim Baca Mim. Dengan pembawa acara kalian, namaku adalah Beacon Cream. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat meme-meme yang sangat menghibur kita ya kawan ya. Mungkin hari ini kalian pengen bersin tapi gak bisa-bisa. Mungkin hari ini kalian difitnah kentut padahal kalian gak kentut. Atau mungkin THR kalian dapetnya gak sebesar yang kalian harapkan. Ayo cek, kita bakal baca meme, siapa tahu kita terhibur ya. Soalnya bamim itu asletly ey. Kita udah lama banget ya gak bamim kawan, baca meme. Semoga aja selera humor kita naik level gitu ya, gak receh lagi. Ayo deh kita mulai ya. Ketika lu sama saudara lu sama-sama ngasih THR. Loh ini ketika Upin sudah potong rambut tukeran THR apa sama Ipin coy? Sungguh kembar yang harmonis ya. Masih menjadi misteri, pernahkah kalian melihat mobil polisi isi bensin? Iya juga ya. Di film Need for Speed pernah, iya apa? Julius mau jus gak? Jus? Iya. Jus apa tuh? Justru itu aku mencintaimu. Oh! Catat. Siapa tahu abis aku catat dapet cewek baru gitu kan? Tambah list gombalan guys. Astaga mantap. Astaga, SpongeBob. Sekarang dia udah jadi anak balapan, guys. Anak nakal dia, balapan liar dia ya, pakai sepeda satu roda, coy. Satu like dari kalian membuat SpongeBob bertobat ya. Wah, ini juga ada dong, Mermaid Man dan Barnacle Boy, kawan. Parah, jadi selama ini yang membawa SpongeBob ke jalan liar adalah mereka, coy. SpongeBob guys, semakin hari semakin jauh dari jalan Tuhan ya kawannya. Level 15, level 30, ngebucin. Level 50, level 28, level 45, tertikung. Level 50, baru datengin yang level 45 coy. Dia ceritanya meninggal gitu ya. Sorry, aku gak main level-levelan. Kita kan main Minecraft guys, main Minecraft kita. Iuh, level iuh. Nah ini kan, no fishing, tidak memancing, tapi Minecraft loh. Minecraft paling hebat guys. Oh my god, P coy, diawali dengan P ya. P isi, nganterin barang. Oh, isinya wig sama baju cewek kan mas. Mas ini banci ya. Squidward jadi kawaii kawan. Mantap lah. Sekarang waifu ke Squidward guys. Squidward di umur segini masih dikasih THR sama om. I'm still worth it. Murid-murid, minggu depan kita study tour ke Jepang ya. Cewek, ah males gitu doang, isinya paling cowok. Oi, kuota guys. Apa ini? Ayam fried chicken. Oke. Kopong dong, kena zong guys, kena tipu, kena scam sudah. Dengan apa ayam bernapas? Gila, masuk brainly apa ini? Paru-paru. Masa dengan paru-paru? Kan ayam termasuk serangga. Satu kata buat orang ini. Itu gimana ceritanya dia bisa di posisi begitu kawan? Mantap! Ini adalah cuplikan di mana orang saking sayang sama motornya sampai motornya diajakin berenang ya. Takutnya motornya jenuh gitu kan di rumah terus, makanya diajakin berenang. Itu nggak kenapa-napa kan dia begitu. Nah ini ada lagi nih. Besok kita keliling kota pakai Delman ya. Murid cewek, ngapain sih panas-panasan? Murid cowok, what's up my man? Jadi Skyrim dong. Lee, Kali, Tali, Stoner Stanley, Bali, Lilin, Lionel Messi, Brokoli, tambahin. Lindungi aku dari sakit hati. Seorang karyawan maskapai nekat mencuri pesawat. Buset. Mau battle royal kayaknya ya kawannya. Senal Thanos, sekali tampol menghilang. Pernah nggak sih lo lagi belanja di supermarket atau di toko buku, tapi karyawannya ngikutin lo terus? Gak pernah sih. Ya, positive thinking aja kali ya, mungkin kamu dikira maling. Dulu saya perokok, dan ketika teman saya mengingatkan tentang bahaya merokok, disitulah saya berhenti berteman. Parah, teman baik loh itu ngingetin jangan merokok guys, parah ya. Stone, Stu, Stri. Recehnya sumpah, recehnya selera humor. Terus kenapa aku ketawa, parah ikutan receh kan. Undur Hadi Aldo coy, untuk apa susah-susah nambang nyari diamond jika di mode kreatif sudah ada. Ngecit parah. Woi jemput gua dong, lu di mana? Gua lagi di mana? Iya lu di mana? Gua lagi di mana kampret? Di mana? Nggak lucu anjir. Terus kenapa aku ketawa sumpah? Sumpah kalau nggak lucu kenapa aku ketawa? Lu parah. Gambar asli dari otakku coy. Pikiran tentangmu, kamu, aku dan kamu.
Ini pasti otak ngebucin nih. Orang ngebucin isinya lope-lope semua ya. Bucin terus, budak cinta. Bagus. Bagus, 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 bagus ya. Ini adalah kaum milenial yang memanfaatkan pegangan di kereta sebagai alat pull up. Sangat terinspirasi ya kita ya kawan ya. Jangan ditiru. Ente mau Ana? Iya. Ana juga mau ente. Tambah lagi, catat di list gombal guys. Shampoo menghilangkan 99% ketombe, 1% ketombe. Pesta ya 1% ketombenya cuy. Anjay. Emang ya anak Indonesia guys terlahirkan untuk santai. Santai aja santai sans. Melamar pakai hidung. Astaga ini apalagi ya Lord, tolong. 7 malam pertama. 7 malam pertama di alam kubur. Gak jadi he anjir. Gak jadi senyum dia. Ayo sekarang waktunya pelajaran komputer. Murid cewek, asik pelajaran santai. Murid cowok, auto main game. Jadi teringat aku kawan masa-masa SMA. Ternostalgia aku. Aduh ketahuan kan pas pelajaran komputer aku malah main game kan. Casey, Oni-chan Daisuki. Oni-chan Daisuki. Can you say uwu? Uwu? Can you say rar? Rar. Oh my fucking god, my heart. Anjir, jangan lagi deh, jangan lagi. Masuk rumah sakit beneran aku ya. Coba deh sekali lagi deh. Can you say Oni-chan Daisuki? Oni-chan Daisuki. FBI, open up! Oke, beneran serangan jantungan aku ya. Serangan jantung aku kalau udah cukup. Ekspresi lu ketika lihat mantan lu putus sama pacarnya. Tapi lebih mirip kayak ekspresi lu ketika lu dipuji. Bikin krim, kamu ganteng. Pengen senyum tapi ditahan-tahan kan gitu kan kalau dipuji. Ketahuan kan? Nah, ini apalagi kenapa balanya stiff dah? Kucingnya sedih dong. Dikatain gendut. Gendut ya gendut. Tanda Pac-Man semua dong. Pac-Man semua. Ada pesawat terbang anak-anak. Jangankan anak-anak coy, aku juga ngeliat ke atas kalau ada pesawat terbang ya. Tapi kepalaku gak gitu sih tolong. Wah gila. Tikusnya gede betul itu. Tikus beneran itu. Why are we still here? Just to suffer. Anda mau penghasilan 10 juta per bulan tanpa bekerja? Saya juga. Ketika mulut tak mampu berucap. Gejala stroke. Wah gila, lulusan dokter guys. Lulusan dokter Harvard sudah ya. Pasti gejala stroke itu kawan. Gila, ketika mulut tak mampu berucap. Loli-loli apa yang enak? Lo liatin aja gue. Boleh-boleh, catat lagi, mantap. Ibu lebaran. Oh iya dong, pantesan. Maksud lo badan. Om, lebaran. Ya bisa. Boleh. Nah ini apa lagi nih? Bagus, oh ini iklan apa? Iklan sarden cuy, sarden kalengan. Ya bagus ya, sarden kalengan buat bekal anak. Dibukanya pakai apa? Kira anak ke sekolah bawa tang. Gila, keren. Nasi goreng sakaratul maut. Maut 1, maut 2, maut 3. Gila, mau maut aja ada menunya ya. Tolong. Gak berani. Ntar beneran aja lo wak wow. Pelukan sama panda, pelukan sama anjing. Pelukan sama landak, no. Duri-duri dong. Aduh, unyunya. Sultan, aku hamil. Astaga, lupa. Ini kucing keberapa ya, guys? Wah. Ini apa nih, meriam apa? Meriam petasan gitu. Bus. Oh, ini editan ya. Oh iya editan cuy, editan. Kalau asli serem betul. Asli atau editan sih? Lisa. Berikut adalah cuplikan seorang lelaki menjomblo selama 19 tahun. Di sini kita bisa melihat tingkah lakunya, gerak-geriknya sehari-hari. Sedih. Oke deh kawan, sampai sini dulu kita bamim ya baca mim. So boleh kali kawan pencet like di bawah dan boleh kali kawan subscribe yang belum subscribe.
Dan boleh kalian share video ini. So aku bikin krim, thank you watching. See you next time, goodbye.